kalau pada waktu sebelum kita berangkat kita diutus, didoakan, dan sekarang diutus untuk berlomba. Sekarang kalian diutus untuk menjadi duta-duta ke mahasiswa yang lain untuk melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur tadi. Jadi kalau kemarin kalian diutus untuk meraih medali dalam perseni, sekarang kalian diutus menjadi duta untuk menjadi motivator buat teman-teman kalian, buat mahasiswa yang lain, untuk bagaimana meraih prestasi, untuk bagaimana mempergunakan fasilitas yang ada di kampus kita, untuk bagaimana mendorong adik-adik mahasiswa yang lain melakukan apa yang sudah disampaikan Ibu Direktur tadi. Terima kasih Ibu. Dan sebelum kita akan mendengarkan dari tim manajer atas nama bidang kemahasiswaan untuk menyampaikan banyak yang sudah memberikan support yang begitu besar kepada bidang kemahasiswaan, melaksanakan begitu banyak kegiatan. Diinformasikan bahwa untuk pengisian SIMKATMAWA itu untuk perankingan, untuk kita bisa menaikkan ranking lewat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, jumlah peserta mengikuti kegiatan itu ada nilainya. Jadi setiap mahasiswa kan kita mengirim, jadi nama, setiap nama itu kita masukkan dalam aplikasi itu SIMKATMAWA, itu ada poin. Mendapatkan medali lebih besar poinnya. Jadi keberangkatan kalian, keikutsertaan kalian semua ada nilainya. Jadi terima kasih dan itu semua atas dukungan dari pimpinan. Terima kasih banyak. Semoga berikut akan lebih banyak medali yang diraih. Nah, itu bukan tidak mungkin. Kalian bisa dapat berperan meningkatkan medali di porseni selanjutnya karena kalian bisa turut serta dengan bidang kemahasiswaan membina, mencari potensi-potensi yang ada. Makanya kalian akan dilibatkan dalam panitia penerimaan mahasiswa baru. Tujuannya adalah untuk mencari bibit-bibit, untuk mencari potensi-potensi yang ada, dan kalian juga akan sangat diharapkan turut membina untuk potensi yang sudah kita temukan untuk menjadi kompetensi yang dapat diandalkan, dapat diunggulkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, salah satunya porseni. Jadi itu yang sangat diharapkan. Dan terima kasih buat ketua tim, buat manajer yang sudah sangat mantap mengorganisir, mengatur mulai dari tahap persiapan sampai pada pelaksanaan, sampai kita tiba di tempat kita masing-masing, semua sudah sangat baik. Terima kasih. Dan terima kasih para pembina, para ofisial yang sudah sangat-sangat memberi waktu, sampai ada yang sebagus ini di sana sampai sobat kumis, sampai pun menjadi panjang. Dan selama perjalanan dosen keluar dari kampus, ini kata yang paling lama jaga keluar dari rumah. Kalau adik-adik itu suka lama-lama, tapi kalau para dosen ini pengorbanan besar karena harus meninggalkan keluarga, meninggalkan tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di kampus. Tanggung jawab di kampus kasih tinggal 2 minggu tetap bekerja, dia mesti tebus. Jadi itu pengorbanan. Terima kasih atas pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, pengorbanan materi. Karena tetap keluar duit sendiri untuk pembina, karena kita solia tetap dorong jaga support dorong binaan, anak binaan. Jadi bawa makan, kalau dapat medali dapat hadiah, ada pun yang tidak dapat medali tetap diterapkan makan. Terima kasih, itu semua pengorbanan, dan Tuhan memberkati. Dan terima kasih buat adik-adik semua yang seiko yang dapat medali maupun yang tidak dapat medali. Kalian sudah membawa nama Politeknik. Yang paling penting kalian membawa diri dengan baik, sudah disampaikan ke Ibu Diri tadi.
membawa diri itu sudah membawa diri dengan baik itu sudah sangat menyenangkan kami, karena kalau seperti ibu dia bilang tadi, kalau terjadi sesuatu Tuhan yang memaafkan. So di jalan kok kita sadar, nyenda ibu asuransi putih, bertemu usus asuransikan ke Tuhan ada apa pendeta? Di jalan kita ada gugup dia, tante lupa nyenda seribu asuransi. Tuhan kita asuransikan orang semua sama Tuhan. Dan puji Tuhan, kalian semua terasuransi dengan baik, tiba dengan baik, dan semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kita akan mendengarkan Mama Diana. Karena tolong semua rasa tuh biar dia cerewet, biar dia cerewet itu yang jadi aman. Biar dia ribut Bapak Veto sama dengan mama-mama di rumah. Karena dorong pesayang, dorong ribut-ribut dong ke bateria, supaya semua boleh teratur. Kalau dia enggak beribut, ada yang enggak mendapat makan. Jadi bersyukur ada Ibu Diana Maramis yang memang atur semua biar dia bapak veto masih pagi-pagi, masih morning-morning blind, dia sumangun mau pikir muni pemakan. Muni so tidur, dia mau pikir le besok terang semua pemakan. Jadi terima kasih banyak, memang mantap. Klok semua. Terima kasih. Sekarang mau terang mau apa? Yang mendapatkan medali ya, mesti tunggu hadir dua kemarin. Belum dari dua berangka. Jadi untuk apresiasi yang mendapatkan medali nanti diapresiasikan pada tanggal 17 Agustus. Wee. Itu nanti diapresiasikan pada tanggal 17 Agustus. Kalau DP soal jumlah itu memang model 2, bukan torang. Jadi kalau torang sekarang masih DP kata-kata, ucapan terima kasih. DP penghargaan lewat kata-kata. Nanti di tanggal 17. Nah yang sangat diharapkan seperti yang disampaikan tadi, minta tolong kalian semua berpartisipasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru untuk menjadi panitia, lebih khusus dalam proses perekrutan atau dalam proses mencari bakat, mencari bibit yang berbakat. Jadi itu dalam proses mencari bibit yang berbakat. Nanti berarti torang nanti bikin komunitas-komunitas. Jadi nanti ada komunitas catur, komunitas bridge, komunitas apa? E-sport, solo song, puisi. Memang mungkin mesti bikin komunitas. Dan kalian semua yang ada ini, kalian semua yang ada ini yang botol coklat. Jadi itu orang mau bikin komunitas dan kalian menjadi bagian untuk membina. Banyak yang semua lulus, bukan berarti kata semua lulus kan habis itu semua fokus cari kerja, tapi bisa menjadi apa ketika kalian masih punya waktu untuk boleh mau datang untuk menjadi membantu untuk membina, sangat diharapkan supaya torong boleh mendapat bibit yang bagus, yang qualified untuk mengikuti perseni berikut di Malang. Perseni berikut di Malang, semoga lebih banyak torong dapat. Jadi dapat rasa moni rupa seni mau mau pisah kan? Rupa seni mau pulang. Nah jadi sebenarnya kemarin saya menyampaikan hari ini akan ada rapat PK2MB, tapi minta maaf kita terlupa koordinasi dengan ketua panitia yang sudah ditunjuk sebelumnya, Mayor Joli Turangan yang akan menjadi ketua panitia. Mungkin besok kita akan rapat perdana. Memang kalau mau gabung dengan rapat hari ini kurang pas karena hari ini memang sampai hari. Jadi tolong hari ini, besok rapat panitia. Nanti akan hari ini akan dibuat grup baru. Jadi yang masuk grup berarti itu panitia. Nanti akan disampaikan nanti Uni Liano ada masuk di bidang apa.
Demikian disampaikan banyak terima kasih. Terakhir, tolong mendengar Musi dan Mama Nyanyi.